Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Ya, jadi teman-teman, sebelum pulang kita harus cek ya. Cek dulu atau kita harus periksa dulu apa mungkin yang belum dimatikan atau apa mungkin barang-barang yang ketinggalan atau apa yang belum ditertib harus kita tertib atau harus dirapikan dulu baru pulang ke rumah. Ya, baru kita balik ke rumah. Jadi semua di sini kita cek. Oke, setelah itu baru kita basmah lagi atau pinjar namanya, baru kita pulang. Ya, jadi teman-teman, sekarang kita pulang jam 4.37 menit. Ya, jadi kita pulang jam 4.38 menit. Oke, kita check out. Thank you. Oke, welcome. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi Arabia. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini ya, karena kami bekerja sip malam ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan alhamdulillah pada malam hari ini juga
banyak customer, banyak pembeli, sehingga kita harus bekerja dengan fokus, dengan sukacita ya, dengan apa namanya, kita harus bekerja dengan gesit, dengan fokus, dan juga karena kita bekerja sebagai barista ataupun bekerja di apa namanya di kafe, harus kita bekerja itu dengan bahagia, dengan sukacita, dengan happy gitu, sehingga customer itu akan senang datang lagi gitu, sehingga juga pembeli itu akan bahagia ketika datang ke sini untuk membeli minuman, kopi, membeli makanan atau kue-kue yang ada di restoran kami atau kafe kami. Oleh karena itu, bagaimana kegiatan kami selesai bekerja, mari tonton video ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini suara kumandang azan ya, azan subuh. Jadi azan subuh kita sudah selesai kerja ya, karena saya shiftnya malam, jadi subuh, azan subuh sudah selesai kerja. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita menjawab azan pada waktu subuh ya di Saudi Arabia. Masya Allah, adem rasanya untuk mendengarkannya. Karena waktu orang tidur lelap kadang, dan waktu sepi, kemudian dilantunkan azan, masya Allah, adem rasanya tidak dengar. Hayya falah. Pulang. Gimana kabar Ibrahim? Baik. Pulang kerja sekarang? Insyaallah. Oh, ada tool marah. Holy. Sekarang kita pulang kerja, teman-teman. Suasana pulang kerja, jadi sekarang semua toko kita tutup. Di sini ada toko anak-anak kecil yang bermain, sepi juga. Di sini ada juga tempat untuk makanan. Iya, bisa. Iya, belum tutup. Padahal sudah subuh. Pulang itu tetap pakai mobil ya, di sini pakai mobil. Rata-rata memang teman-teman yang kerja di Saudi Arabia rata-rata dia hari ini sepi dia. Satu pun enggak ada yang kita orang jalan-jalan. Biasanya kalau kita di Indonesia, kalau pagi-pagi itu biasanya ada yang jalan kaki gitu. Tapi kalau kita di sana biasanya ada yang jalan-jalan.
sosis, Brian. Pinjam uang ini. Hah? Indomie atau sosis? Moi, beli sama dulu di toko ya, toko makanan, toko-toko seperti supermarket kecil. Apa-apa mau dibeli, Brem? Hah? Sosis aja? Hah? Muis mungkin mau. Kapan? Pas dia bangun nanti? Oke. Assalamualaikum. Mau beli sosis lagi nih. Ini dia sosisnya. Iya. Coba lihat ya. Oh, merek baru ini. Iya. Apa nih? Duk chicken fry. Ini ada ini yang lama mungkin. Hah? Mau beli mie, Bre? Masya Allah. Kayak mahal mudir. Guys. Oh, ala tul cek kita. Masya Allah. Iya deh. Ah, ada bas video. Mau beli mie juga, Bre? Ibrahim. Ini, Bang. Berapa yang putih mie goreng? Oke. Okay. Kamu deh. Ini ada. Berapa itu? Cuma ini uang ada sih. Belum minuman? Hah? Ya lah. Sepi ya subuh, Ibrahim. Tiga. Gimana kabarnya? Baik. Gimana subuh sekarang? Kerja. Kita sudah sampai di rumah. Karena sekarang pagi hari, jadi semuanya sudah tutup. Ini tadi jika kita istirahat ini merangnya di mobil karena tidak ada ya. Jadi, alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita selamat sampai rumah, sampai tujuan, dan juga kita memang tidak terlalu jauh dari tempat kerja ya, tapi karena di sini kita difasilitasi oleh bos atau majikan kita, ada kendaraan mobil dipakai untuk pergi kerja, balik kerja juga. Ya, alhamdulillah lah gitu. Oleh karena itu, jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share agar kami juga bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.